Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salam damai seluruh alam. Oke teman-teman, kali ini alhamdulillah akhirnya setelah 3 hari Senin, Selasa, Rabu, ini Kamis ya. Kamis saya muat di daerah Pasar Kamis, Jalan Raya Pasar Kamis, Tangerang. Ini muat PLN bongkar di Surabaya 3 titik. Oke, cuman jaraknya dekat-dekat guys, jaraknya dekat-dekat. Beratnya 10 ton dengan ongkos SNI 6 juta. Oke, alhamdulillah setelah ngebel kesana kemari saya nggak dapat-dapat selama 3 hari. Pokoknya semua saya telepon teman ekspedisi, ternyata jong juga nggak ada hasil. Yang penting kita sudah berusaha. Dan kemarin Mas Anas ngabarin ada muatan PLN, terus saya dikasih nomor teleponnya ekspedisi, terus saya telepon, ternyata deal, alhamdulillah teman-teman. Mas Budi muat kemarin ya, Mas Budi muat kemarin bongkar di Tulungagung, muat lift. Dan saya hari ini, hari Kamis, baru muat. Insya Allah bongkar Sabtu kan nggak Senin ya, soalnya jalan juga macet, banyak-banyak titik kemacetan. Kalau dikejar juga agak nutut guys, kecuali tol panjang. Tol panjang juga kalau nggak ada uang tolnya juga kita nggak berani naik tol panjang ya. Cuman mungkin naik turun aja. Oke. Seperti apa prosesnya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke. Oke, teman-teman, ini Mbak Gotik masih parkir. Belum disuruh masuk, nanti masuknya mundur ke sana. Alhamdulillah rezeki nggak kemana ya. Yang penting kita sabar, udah berusaha, rezeki Allah yang ngatur. Kelihatannya muatannya nanti peres bak paling guys. Nanti kita tajuk mau beli terpal di Surabaya lah. Soro le muatan tajukan terpal ya lele ngandal no plastik tok. Oke, nanti kita sudah selesai, saya video lagi. Dua hari saya nggak bikin konten ya, karena lagi nggak mood, badan juga kurang enak, meriang, jadi nggak bikin video guys. Nah ini teman-teman yang kangen Mbak Gotik, tak sepil Mbak Gotik. Oke. Oh ya, untuk build up belakang sudah jadi, kemarin saya dikabarin pas di Bali ya. Jadi nanti kalau pas muatan enteng lewat Boyolali guys. Yang build up belakang, build up-nya sudah dipesan sama temen kanan kiri yang belakang 200.000, 100.000, jadi 200 buat kenang-kenangan, murah meriah. Oke, kita lanjut.
guys, ini sudah berada di dalam gudang. Tadi masuk dari sini, mundur ke sana. Memang baknya wayang ngecat, guys. Nggak serasi sama kabinnya ini. Sabar, ntar lagi ya. Nunggu 5.000 subscriber. Laporan, laporan. Oh, TikTok ya? YouTube. Mobil antik. 2080. 80. 2080 piye, Mas? Ya 2080. Iya. Tuaan ini malah 86. Lagi proses muat, guys. Ini baik ganti nindir. Hah? Baik ganti nindir. Gawane kayaknya. Mbok lah wis gantian wong aku. Tuku wis ngene iki. Kemarin mal tadi malam saya cuci, guys. Cuci tapi pakai satu botol. Satu botol aja cah cukup. Botol Aqua. Gimana caranya? Jadi kan ibu saya kasih sunlight. Saya basahin, saya lap-lapin. Terutama kaca dulu, spion. Baru ke cabin. Nah, nanti kalau sudah semuanya baru dibilas sama kanibo yang kemamel atau kering. Jadi deh, satu botol Aqua cukup buat satu cabin. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, ini belum selesai muat. Udah keluar tapi dari gudang, soalnya pintu gudangnya pendek. Jadi harus dikeluarin dulu. Itu aja tadi nyangkut ya, yang belakang nyangkut. Yang depan lolos, yang belakang nyangkut soalnya nyentit turun kan soalnya. Masuk ke gudangnya itu turun, nanjak. Ini tingginya segitu, nanti ditambahin lagi paling satu kardus yang atas, nanti dibuat tajuk aja yang tengah agak tinggi biar air nggak ngendelong. Kalau gitu kan bisa ngendelong dia. Nyangkut tadi, guys. Gerodok gitu. Terus saya rem, terus dipindah, dikurangin muatannya.
Nah, nanti kan ditambahin lagi, kalau di luar kan nggak apa-apa. Oke. Kurang 2 palet lagi. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah selesai saya terpalin. Siap OTW. Bengi ketok ke orang Mbak Kotika. Oke, kita lanjut makan dulu. Dawur rek muatane. Bih. Ngeri-ngeri sedap. Oh ya, nggawa pakete Pak Heri ya. Semula ton nih dureng ini pentiungan nih ngeri. Bongkar 3 tempat Surabaya Utara, Barat sama Selatan, Gemblongan, Gemblongan apa Gemblongan, Gemblongan, Ngegel, Ngagel sama Ketintang. Ini Ketintang itu daerah Ahmad Yani. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, nggak ada halangan suatu apapun. Amin. Oke, kita lanjut nanti. Harus safety ini, soalnya yang belakang doyong guys. Kita safety nanti yang belakangnya pakai track belt. Oh, doyong. Oke, bantu doa. Semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah, teman-teman ini sudah selesai, sudah saya terpali rapi. Kurang rapi sih, soalnya ini terpalnya double 1, 2, 3, 4 sama plastik. Soalnya muatannya terlalu tinggi, jadi yang terpal 7 meter kali 10 meter itu saya beber semua. Biar samping-sampingnya ketutup semua guys. Minimal sampai bawahnya angin-angin ya. Muatannya sundul langit, eh? Steamy dude. Berat belakang.
dangak motornya. Satu, dua, tiga. Bawahnya terpal, yang paling atas itu plastik. Sak gunung. Ini yang belakang saya track bell, soalnya doyong ke belakang banget tadi ya. Rebel buat gendong. Ini saya terpal-terpal sendiri. Untungnya malam guys, kalau siang paling mangap-mangap paling. Ini tingginya sedada saya ya. Sedada saya itu sekitar 150 dari andang atas sana, 150. Munggahnya kerengkelan mau 150 cm, 1,5 meter. Oke. Ini beratnya sekitar 11 ton lebih, hampir 12 ini. Oke. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, proses muat narkotik. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung, menonton, komen, like, share, dan subscribe. Salam Grung-Grung Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya ngetrip ya, ada apa aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, Mbak Kotik. Oke. Good job.